Salam misteri. Kali itu kami akan bercerita berkenaan dengan bilik berpenunggu hasil nukilan Sarah dari Lembang. Kepada sesiapa yang ingin mengata nukilan anda, boleh hantar ke email yang tertera di bawah. Naura merupakan ibu tunggal dan juga merupakan seorang wanita yang berkerjaya. Kisah yang agak panjang mun aku nak cerita. Tapi aku mesti kongsikan juga di situ. Nak dijadikan cerita, setiap tahun Naura sibuk bekerja. Tapi ada dalam satu tempoh Naura akan mengambil cuti yang panjang untuk Naura dan anak-anaknya pergi bercuti, gembak anaknya bermain. Supaya anaknya asyik berasa boring, diam di rumah seperti biasa. Sebelum memulakan percutian, Naura akan singgah di rumah maknya nak beritahu yang dirinya dengan anak-anaknya pergi bercuti. Naila yang baru jejak berusia 3 tahun biasalah meloncat kegembiraan. Mak, kita nak pergi sini, Mak. Muncul soalan dari mulut Naila yang bunggil. Kita nak pergi holiday, sayang, kata Naura. Gik sambil meneruskan pemanduannya ke airport. Sampai di airport, check-in semua. Bermulalah percutian bersama dengan anaknya. Setelah meluangkan beberapa hari dengan anaknya, Naura terpaksa balik awal disebabkan beberapa kerjanya si dapat nak ditangguh. Dalam perjalanan ia, flight Naura terpaksa transit di Kuala Lumpur sebab ada masalah yang berlaku. Naura ambil keputusan tak bermalam di hotel sebab Naila dah mula nangis sebab rasa si selesa. Naura hanya menginap semalam di sebuah hotel yang berdekatan dengan airport. Badan Naura dah pun rasa cam kepak gila. Tiba di hotel, semasa Naura buat pendaftaran, resepsionis bagi tahu bilik ia ada hanya tinggal sebuah. Ia pun tak takut tidaknya nak beri bilik yang tinggal ya. Naura kata siapalah sebabnya dengan anaknya dah terlalu penat dengan pangin Naila yang merentah jak tiba-tiba. Masuk jak ke dalam bilik, Naura perasa ada angin mengintas ke mukanya, merembang bulu roma tiba-tiba. Naura dengan Naila yang berada di sebelah kirinya, Naila nanggap balik maknya. Mak, kata Naila. Masuklah Naura dengan anaknya dalam bilik. Jam ia, masa ia menunjukkan 6:30 petang, masa cerah. Dekat Sarawak dah senjalah. Dekat KL masih terang, benderang. Bukalah Naura dak lansir apa semua, memastikan semua berada dalam keadaan yang baik untuk anaknya Naila. Naila, jom mandi. Kalau ada momok gigit Naila, si mandi eh. Kata Naura dengan anaknya. Muka Naila terus berubah, takut dengan apa yang baru dikata oleh mamanya. Berikutlah Naila agak maknya mandi. Si ada siapa yang tahu yang Naila ada kebolehan nangga benda yang halus. Selesai bagi mandi Naila, Naura pun buatlah susu untuk si Naila sebab nak suruh Naila tidur awal. Dalam Naura leka buatkan susu untuk si Naila. Huk! Naila gugut di atas katil kembah. Macam ada yang mulak. Mulak terus ngagak anaknya nanti. Naila, apa hal gugup? Dan dah risau dengan anaknya. Naila menunding jari ke satu sudut dalam bilik.
Ya, mak. Nya nulak ni lah, Tik. Menuju ke arah sudut bilik dia. Saya sapa-sapa di sini, Nila. Nila tak boleh gila. Nak bermain. Dah, bye-bye, Tik. Marah Nora dengan anaknya. Nora kembilah susu. Nak diperolah, ya, Tik. Dengan Nila. Nila pun minum dan berehat. Selepas mendodoikan Nila, Nora pun pergi kelah mandi. Jam menunjukkan 8 malam. Nang dah gelap. Masa Nora tengah mandi, terdengar bunyi ketawa dari luar bilik air. Mungkin Nila buka YouTube dari telefonnya. Nila! Hari dah malam. Go back to sleep. Now! Ais Nila dalam bilik air. Masih terdengar bunyi rekod Nila. Siapa jom ya? Rekod eh, malam tu. Bisik Nora sendiri. Tengah membetulkan sanggul di palaknya. Keluar je dari bilik air. Elok je nyananga Nila tidur. Berpelukan dengan patungnya. Mujur biasa. Masa Nawa tengah mandi, terdengar bunyi ketawa dari luar bilik air. Mungkin Nila buka itu dari teleponnya. Nila! Hari dah malam. Go back to sleep. Now! Ais Nila dalam bilik air. Masih terdengar bunyi rekod Nila. Siapa jom ya? Rekod eh, malam tu. Bisik Nora sendiri. Tengah membetulkan sanggul di palaknya. Keluar je dari bilik air. Elok je nyananga Nila tidur. Berpelukan dengan patungnya. Mujur biasa. Oh, bunyi sebelah bilik nun. Tan Nora dengan dirinya pun. Si baliklah si Nora teruskan dengan mengeringkan rambutnya dalam bilik air guna air daya yang dah disediakan. Nora pun keluar dari bilik air, duduk di beg pakaiannya. Nak ngemas sedikitlah barang yang bersepah oleh anaknya Nila. Siap ngemas dan nyedia baju untuk dipakai esok, Nora pun naiklah atas katil bersama dengan tip yang sentiasa diimbaknya. Ke sini-sini. Cek email dari kawan-kawan kerjanya nak mestikan dokumen kerjanya besok. Jam pun dah menginjak pukul 10.30 malam. Nora pun nguap kepak keletihan. Nora tak memutuskan nak tidur awal. Sebab esok bangun awal dah nak kerja flight. Tiba-tiba, bila Lena tidur, Nora dikacau. Dia dengan anaknya Nila berekod. Si bilik si berapa gelap dengan bantuan lampu katil. Nora cari anaknya. Nila. Nila pun apa ya, Nila? Nora nangga anaknya bercakap dengan sesuatu dalam bilik air. Mama, Nila main dengan friend lah. Wen ajak Nila main situ, katanya Gi. Siapa Wen Nila ya? Tanya Nora Gi. Dah mula rasa merembang dengan apa yang dikata oleh anaknya Tik. Situlah, Ma. Kita main sama-sama, kata Nila. Duduk dalam bilik air yang ada waktu yang dah mengandung air. Seingatnya tadinya asyik dah mandi pakai itu. Nila kah yang buka paip? Itu katanya. Ternyata untuk pastikan sesuatu. Nida friend Nila buka. Nya suruh Nila masuk dalam ya. Tunggu mama. Tunggu Nila. Mama terus menunggu rumah.
terus on semua lampu, biar terang semuanya. Nora gendong anaknya naik ke atas katil dan macam sesuatu. Semalaman Nora tidur dengan apa yang baru cak dialaminya. Sampai ke pagi, Nora mula mengemaskan dirinya dengan Nila nak turun lebih awal ke lobi. Nora menghampiri kaunter resepsionis. Cik, cik, saya nak tanya bilik yang saya duduk semalam ada apa, apa yang cik kena kak? Saya Nora acuh si acuh dengan resepsionis yang ada. Sebenarnya bilik yang puan duduk semalam tu lama dah tak digunakan. Ada kes kematian dalam bilik tu. Sebab tu kami takut nak bagi puan bilik tu. Tengok puan dengan anak semalam, saya rasa kesian. Tapi semalaman saya stay up tunggu panggilan daripada bilik puan. Kami minta maaf puan. Nora melepaskan keluhan bila mendengar cerita ringkas yang dikabarkan oleh resepsionis yang ada di hadapannya masa ya. Tak apalah cik, benda dah jadi. Benda yang jadi semalam tak teruk. Budak tu suruh anak saya masuk dalam tub yang dah berisi air. Katanya lagi dengan resepsionis. Ia merupakan pengalaman yang seram dan menakutkan yang terjadi sebab ya orang selalu cakap jangan aukan ajak bilik yang diberi oleh si hotel. Kena siasat dulu untuk mengelakkan perkara yang akan terjadi. Ternyata bilik yang didiam Nora dengan Nilaya merupakan bilik di mana bilik yang merupakan ada kematian seorang budak kecil yang lemas sebaya dengan Naila. Untung juga Nora terjaga jamia munsi apa hendak terjadi dengan anaknya. Salam misteri. Assalamualaikum dan salam misteri. Cerita kami kali itu ialah nenek tua daripada Mamat Lunduk. Kepada sesiapa yang ingin menghantar cerita anda, boleh hantar ke email yang tertulis di bawah. Aku berumur 22 tahun dan aku adalah seorang accountant di sebuah bandar kecil di Bau. Aku nyewa sebuah rumah sewa flat nak paling murah di kawasan ia. Jadi pada suatu malam aku baru je balik dari tempat kerja dan terasa terlalu penat. Lepas aku makan, lepas aku mandi, aku terus merebahkan badan aku di atas katil kerana nak tidur. Jam menunjukkan 3 pagi. Boom! 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 Kedengaran bunyi dari jiran yang menyewa atas aku. Bunyi asyik bisin tapi ngangguk lena aku. Jadi aku pun menutup kedua telinga dengan bantal. Keesokan malamnya bunyi yang datang lagi. Aku si tahu apa dia pelajaran aku. Petukang kah? Apakah? Malam hari. Susah nak aku lelapkan mata mun ada bunyi-bunyi macam ya. Keesokan paginya, aku bercadang nak ke rumah jiran yang di atas aku ya. Nak madah supaya jangan bisin bila waktu malam.
Bila aku sampai di tingkat atas, kaya aku ngentuk pintu, tok, 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 tok. Assalamualaikum. Ketukan pertama, siap ada jawapan. Tok, tok, tok. Ketukan kedua, baru pintu dibuka. Ada seorang nenek tua menyapa aku dengan bahasa yang lemah lembut. Nenek Yatik menjemput aku masuk, nyuruh aku duduk. Nenek Ya ngidang aku air, ambil aku biskut. Dalam pada masa saya, aku pun nyatakan hajat aku ke rumahnya bahawa aku setiap malam siap tidur sebab bunyi yang datang dari rumah nenek Ya. Nenek minta maaf, cuk. Nenek siap pula lagi, kata nenek dalam nada lemah lembut. Aku pun minumlah, menghabiskan biskut yang nenek beri. Kebetulan masa saya aku nang lapar. Selama lekat aku habiskan minuman dengan makan biskut, aku rasa pening. Dah mula rasa batuk-batuk. Aku pun batuk. Badan lemah. Saya tahu apa kena. Aku nanggar nenek senyum. Senyum nanggar aku. Tapi aku rasa asyik berdaya sebab dah pening gila. Kaya batuk. Nang terasa perih gila. Aku perasan ada sesuatu yang pelik dari nenek Ya. Tapi aku siap pasti apa. Aku pun bangun dari tempat duduk aku. Aku minta maaf dengan nenek. Aku segera keluar dari rumah nenek Ya. Aku pun melangkah ke rumah aku pun dalam keadaan lemah dan batuk-batuk. Esok malamnya, bunyi yang sama datang lagi dari rumah nenek Ya. Aku rasa marah, kecewa. Bila dah maklumkan dengan nenek, ya aku selesa dengan bunyi dari rumah nenek Ya. Sedangkan nenek dah minta maaf, dah berjanji si pula lagi. Aku pun cadang nak agak nenek Ya lagi. Nak beritahu sekali lagi. Jadi aku pun bersiaplah naik ke atas rumah nenek. Tiba di depan pintu, aku mengetuk pintu. Tapi siap jawapan dari nenek Ya. 3 minit aku mengetuk pintu rumah. Si juga ada jawapan. Sehinggalah jiran di depan rumah nenek Ya keluar dari rumah. Negur aku secara tiba-tiba. Aku terkejut apabila disapa dengan tiba-tiba. Pak Cik Ya pun agak aku. Tanya aku, kau siapa? Apa pula kau daripada rumah tu? Aku pun jawab, sorry Pak Cik. Mungkin kami ngaco kita. Kami nak maklumkan dengan nenek yang ada dalam rumah tu. Supaya jangan berhabisin bila waktu malam. Kami dah 2-3 hari si Lian tidur sebabkan bunyi yang datang dari rumahnya tu. Lepas kita dengan Pak Cik Ya, di depan kami, Pak Cik pun balas. Apa di merepak kau tu? Rumah yang kau ketuk ya, dah sedia orang. Amak dah sedia orang. Sedia orang yang diam di rumahnya sejak 5 tahun. Lepas. Pemilik rumah Ya adalah sebuah keluarga kecil dan semua ahli keluarga rumah Ya dah meninggal dunia. Aku pun terkejut dengan apa yang dah dipadah oleh Pak Cik Ya. Dan aku pun rasa masa Ya adalah gurauan semata-mata. Aku kata lagi, nang sedak orang ke dia rumah tu, Pak Cik? Aku tanya, nak kepastian sekaligus nak menjadapkan hati aku pun yang menggigil ketakutan. Pakcik, betulkah? Sebab hari mari kami baru jak berjumpa dengan nenek Ya, siap nyambut kami makanan lagi. Pakcik pun balas, ah, nenek? Apa di pada kita? Kau tu? Aku pun berundur. Siapalah Pakcik, kami berundur dulu. Ah. Masih Pakcik.
Aku turun dengan perasaan yang si caya apa yang dah dipadah pakcik dengan aku. Aku pun berfikir, kalau si ada orang di rumah ya, siapalah nenek almarik ya? Tanya kuri umpun yang masih bingung git. Jam dah nunjuk pukul 2 pagi. Dah lewat. Aku pun dah siapat lagi nak lapkan mata. Aku pun bercadang nak keluar dari flat rumah aku ya. Aku tengok aras rumah ini ya marik. Mungkin apa yang pada pakcik tadi ada betulnya. Sebab aras dan rumah nenek ya berada dalam keadaan gelap gelita. Tingkap rumah ya pun berada dalam keadaan yang sangat usang. Jelas memang si ada siapa yang menguruskan rumah ya. Tiba-tiba aku melihat ada satu lembaga di celah tingkap aras rumah nenek ya. Lembaga dengan biji mata yang sangat merah dan tubuh besar. Aku pun merekut lari dari flat rumah ya. Masuk dalam kereta. Aku pun mengambil keputusan untuk tidur dalam kereta sebab takut apa yang jadi bila masuk dalam rumah waktu ya. Lepas azan subuh baru berniat nak naik ke rumah aku ya. Pagi. Selepas kejadian ya, aku pun cari rumah sewa lain. Bagi aku diam. Takut kelak ada lagi perkara dia terjadi dengan aku. Nang harga murah. Jadi aku teruslah tempah tanpa berfikir panjang. Masa perjalanan ke homestay, ada seorang lelaki berpakaian batik bersarungkan dengan kain sarung. Si makai selepar. Si kasut juga. Berada di depan pagar. Kaya aku pun teruskanlah belajar. Manakala adik beradikku lain dah masuk bilik. Tinggallah aku seorang di ruang belajar. Dalam aku belajar ya, tiba-tiba aku terdengar bunyi derap kaki masuk dalam ruang tamu.